بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت wa innahum mayyitun al al-muqarramun para ulama para asatidah para hujaj para tokoh masyarakat wabil khusus sahibul musibah yang dalam hal ini diwakili oleh menantu daripada almarhum yaitu Ustadz Suhandi dan juga anak beliau tercinta Ummina Ibu Ustazah Hajjah Rabi'atul Adawiyah dan Ustazah an selaku anak daripada almarhum Bapak Bapak Asma, Bapak Haji Asmawi mudah-mudahan kita doakan almarhum yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diampuni segala dosa-dosanya amin diterima amal ibadahnya dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula guru kita al muqarram wal muhtaram ke Haji Husnul Akib Alsi dan tak lupa pula ke Haji Rifai, ke Haji Muhammad Yunus, ke Haji Sahlan Hade al muqarram Adin, Adinda yang tercinta Ustaz Syatiri Abdullah. Tak lupa pula di sini ada Ustaz Asep Syafullah dan beberapa ada ke Haji Muhammad Jamil tak lupa pula kepada seluruh guru-guru kita yang hadir malam ini mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan semuanya amin semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur yang panjang dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari malam pertama sampai malam ketujuh, ini sudah banyak nasihat-nasihat tentang kematian. Bagi kita yang hadir malam ini, tentunya ini udah kesekian kalinya kita mendengarkan nasihat-nasihat itu. Tapi yang namanya nasihat itu, tentunya kita tidak pernah bosan, tidak pernah kita merasa jemu. Terhadap nasihat yang diberikan kepada kita, justru ini akan menambah iman dan ilmu pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingat kematian, sehingga dengan mengingat kematian, kita adalah orang-orang yang cerdas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hampir setiap hari mendengar ada sahabat kita, teman kita, orang tua kita, bahkan guru-guru kita, ulama-ulama besar di negeri ini, semua banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin kehaji Haji Fathullah Jazuli, beliau ahlul hadis. Jebolan Lutfi Lutfi Fathullah, beliau ahlul hadith, jebolan damaskus dia yang bikin aplikasi beberapa kitab, hampir 500 kitab kalau kita download itu keluar semua itu. ini orang cerdas, kita kehilangan ulama-ulama mudah-mudahan ulama-ulama kita yang meninggal dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuh para ulama-ulama yang masih muda dan terus meneruskan perjuangan-perjuangan mereka mudah-mudahan termasuk yang di sini semuanya senantiasa mendapatkan cucuran pahala cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena berguru kepada para ulama-ulama kita saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu meninggal ada yang matinya berbeda-beda. Ada yang matinya tabrakan, palanya pecah. Di situ juga meninggal. Ada yang matinya lagi sujud. Nah, yang begini nih. Yang kita harapkan matinya lagi sujud. Ada yang mati baca Quran. Teman saya, sahabat saya Ustaz Asep Awaluddin, bukan Asep Saifullah. Ustaz Asep Awaluddin itu dia waktu waktu masih hidup dia selalu minta ya Allah orang ahli baca Quran kori internasional dia minta ya Allah kalau engkau wafatkan saya wafatkan saya sedang baca Quran bener lagi baca Quran habis salat subuh dia baca Quran dia wafat nah sakit lagi jadi saat ini kita mendengar hampir semuanya down mendengar ini mati ini mati ini hampir di absen tinggal nunggu jadwal doang betul apa betul udah siap Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir tiap hari meninggal dunia sahabat-sahabat kita. Orang-orang terpenting di negeri ini, ulama-ulama besar kita meninggal dunia. Dan kita semuanya berdoa semoga mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32 di sana dinyatakan bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta Gitu kata Allah dalam surat An-Nahl Alladzina tatawaffahumul malaikah Orang-orang yang ketika malaikat mewafatkan mereka orang-orang beriman nih maksudnya di sini yaquluna malah mereka berkata salamun alaikum baru masuk ke liang kubur itu sudah dikatakan salamun alaikum salam atas kamu keselamatan atas kamu udhulul jannata bima kuntum masuklah kamu semua ke dalam surga bima kuntum dengan apa-apa yang kalian kerjakan makanya Imam ibnu kafir mengatakan bahwa orang yang beruntung orang beriman baru saja masuk ke liang kubur sudah disambut oleh para malaikat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang mati senyum banyak orang mati wajahnya enak dilihat ini orang-orang beriman salah satu dia husnul khotimah adalah kata Nabi di dahinya keluar keringat ketika dia mati bahkan Abu Musa al-Ash'ari mengatakan Ketika roh keluar dari jasad seseorang, maka baunya itu lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Subhanallah. Ini orang beriman. Kalau dia mati, malaikat sudah pada nyambut. Masuk ke dalam kubur, luar biasa. Disambut oleh para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Wajar karena mereka patuh tunduk maka kata Ibnu Kathir orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia mati sudah disambut. Kenapa disambut? Karena ketundukan mereka, ketaatan mereka ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan keberuntungan yang tiada tara. Begitu kalau ketika orang beriman wafat, Aisyah pernah ditanya oleh Ali Ali Ma'bad. Ya Aisyah, bagaimana keadaan orang mukmin ketika dia itu meninggal dunia? Apa kata Siti Aisyah? Bahwa orang mukmin ketika dia meninggal dunia, kuburnya dipanjangkan sampai 40 hasta. Coba bayangin. Satu hasta segini. Berarti kalau 40 hasta, begitu luas kuburan orang-orang beriman. 40 hasta. Bahkan ada ulama lain mengatakan 70 hasta. Adalah ulama lain mengatakan 70 kali 70 hasta. Bahkan ada ulama lagi mengatakan bahwa orang beriman kuburnya itu adalah sejauh mata memandang ini orang beriman makanya kalau kita beriman kepada Allah istiqamah alladzina innal ladzina qalu rabbunallah orang-orang yang berkata tuhan kami adalah Allah zumma istaqamu kemudian dia beristiqamah dia melaksanakan ibadah semua kebaikan-kebaikan dia beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka tanazzalu alaihimul malaikah akan turun malaikat-malaikat turun kemana? mana? alaihimul malaika. Sambil berkata dia, Allah takhafu wa la Jangan kamu sedih, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu takut, jangan kamu sedih kata malaikat. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, jangan takut. Justru orang yang beriman kepada Allah, kematian selalu dirindukan setiap saat. Jangan kita justru menumpuk-numpuk harta kekayaan, membangga-banggakan pangkat jabatan. Jadi orang tergantung perbuatan dia. Maka ketika orang beriman kepada Allah SWT, jangan takut Allah takhafu, jangan takut wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil allati kuntum adud. Makasih pala. <yeluh> <yeluh> Mengasih saya kopi ya. Semua orang kopi. Lha kayak anu udah ada dua, lah saya belum dikasih. Wa abshiru bil jannah. Ini malaikatnya ngomong. Allah takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannah dan beritakan kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman bil jannah, surga baginya. Allah <ti> kuntum tuadul yang tadi janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya wajah mereka yang beriman akan selalu berseri-seri. Mengapa? Karena mereka disambut oleh para malaikat Allah dan mereka selalu ditemani oleh bidadari-bidadari. Dari mana dia? Adalah dari hasil amal perbuatannya. Kalau kita masuk ke kubur orang baik, itu kuburan kita luas. Tiba-tiba muncul ada ada orang yang kalau kita laki-laki, cewek cakep banget. Lebih cakep dari bini kita bagi yang udah nikah yang belum lo diam begitu hebat kita tanya siapa kamu saya amalmu kan enak udah sana pergi enggak orang sini disuruh nemenin coba tempat indah raudah min jannah tapi di situ ada bidadari amal kita yang wujud amal kita jadi bidadari nemenin kita sampai kapan sampai datangnya hari kiamat Amin apa? Amin. <laughs> Tapi sebaliknya, bagaimana wajah orang-orang ahli maksiat? Bagaimana wajah orang-orang maaf yang bukan ahli ibadah, sering zolim kepada orang, betul? Sering gorong-goroin bini, siapa? <laughs> Ayah, Kok tawa saya ngomong begitu? <gindip> Ini perbuatan sehari-hari, bang nyodit bang, agak. <gindip> Bagaimana nih nasib orang-orang yang orang-orang yang ahli maksiat yang tidak menyembah kepada Allah? Bahkan dikolongkan orang-orang kafir bagi mereka. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku hariq walau tara sekiranya kamu melihat para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir nah ini sebaliknya nih orang alim masyiat wadurjana kafir bagaimana tuh cara malaikat mencabut nyawanya yadribuna wujuhahum wa adbarahum sambil dicabut nyawa ruh mereka dari jasad yadribuna dipukulin apa wujuhahum wa adbarahum wajah-wajah mereka dipukulin sambil nyabut coba bayangin kita mau orang lihat karena mata kita mata biasa malaikat nyak ngebuguin digebugin bayangin coba udah digebugin mukanya punggungnya digebukin juga sambil ngomong wadzukku adzal hari. rasakan azab Allah yang sangat pedih oh. baru masuk kita mayat kita dihadapkan ke kiblat ditinggal diinjak-injak kita baru sadar bahwa kita mati kita bilang gelap amat ini di mana ini gua ya Allah di mana ini gua tolong tolong semua manusia termasuk jin nggak mendengar Den, apa jeritan daripada siksa kubur ahli maksiat yang ada dalam kubur yang kuburannya sempit bahkan mereka nanti antara pinggiran kubur kiri dan kanan nanti akan menggencet mereka segencat sesempit sempitnya masya Allah luar biasa tuh enak kira-kira kalau begitu makanya nah, Nabi ketika Isra mi'raj dilihatkan ya Muhammad dan nanya ya Jibril tuh ngap orang kenapa dipukul ke tembok, ancur. Jadi pala lagi dipukul lagi ancur, dipukul lagi ancur. dipukul lagi ancur. Kenapa itu dia? Waktu di dunia dia nih orang kagak sholat. Nah loh, nanti yang kagak sholat sekarang masuk ke dalam kubur, nanti diseksa di hari kiamat itu palanya diancurin mentok ke dalam tembok, blak ancur tuh pala, nyatu lagi jadi lagi, blak dan selamanya begitu. Ngerasain sakit kayak cemen, hey, kayak cemen lagi mau oh, lagi gambarin seksa di hari kiamat kayak cemen <laughs> ya Rab luar biasa ini jangan main-main makanya Alhamdulillah di kampung kita ini banyak guru-guru kita yang selalu mengingatkan kita ada Kiai Husnul Akib ada Kiai Ahmad Rifai ada Kiai Jamil ada kayak Asep Sepulo semua pada ngingetin kayak Sahlan semua ngingetin untuk apa tuh supaya kita jangan sampai matinya kayak gitu betul apa betul makanya kita pandai selalu bersyukur kepada Allah SWT ada Abu Kilabah dia itu orang tua matanya rabun hampir buta tinggal di atas gunung tinggal di atas gunung bagaimana coba zaman Nabi loh Abu Kilabah ini dia ngomong, ini orang tiap hari dituntun nama anaknya. Tapi anaknya yang suka nuntun malah mati duluan. Coba oh, bayangin, gimana nanti dia hidup? Ya kan? Ditinggal sama anak kesayangan yang suka nuntun-nuntun dia kemana beda Dia sholat, apa segala macam, Diambilin air buat wudhu. Tapi ketika anaknya meninggal dunia, dia gak bingung. Bahkan dia mengucapkan Allahumma auzi'ani an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika lati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin man khalaqta tafdila begitu kata beliau Ya Rab anugerahkan kepadaku untuk selalu memuji kepadamu itu kata dia Dan aku bisa menunaikan, aku bisa menunaikan apa rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepadaku, dan kau telah menganugerahkan kepadaku kelebihan atas kebanyakan orang yang kau berikan kelebihan itu dengan beberapa kelebihan. Makanya, atas orang yang kau ciptakan, tapi kita punya kelebihan banyak. Siapa dia? termasuk para manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Termasuk di dalamnya, tuh siapa? Abu Kilabah betul-betul bersyukur. Allah kasih dia kelebihan. Meskipun dia buta. Coba kita baru diguji. Baru diuji sekali doang nih kita. Mata kita nih belekan. Kira-kira kita ngomong apa? Mata gue belekan mau mampus kali ya tuh gitu. Coba lihat Nabi Ayub 18 tahun dia sakit. Bagaimana dia penderitaannya sampai orang-orang yang terdekat yang jauhin dia termasuk istrinya pada ditinggal sama dia. Sang so, udah bau bentak gitu. Keluar belatung segala macam. Ada yang ngurusin dia. Dia sabar. Kata istrinya gini, "Ya, Ayub, kamu kan nabi Allah. Minta dong kesembuhan sama Allah. Capek saya ngurusin kamu." Apa kata dia? "Malu saya. Baru dikasih sakit 18 tahun." Baru 18 tahun sakit masa meminta sembuh sementara saya menerima sehat dari Allah puluhan tahun malu saya tuh maka akhirnya apa? Ketika sembuhnya itu urqud birijlika hadza barid. Disuruh nyentakkan, hentakan kaki mu. Yes, keluar air tuh. Tuh, keluar air suruh mandi, sembuh. Kalau Allah berkehendak, betul? Makanya kalau saran saya saat ini musim pandemi kita tetap jaga jarak. Mau jaga jarak? Iya memang begitu katanya. Ini gak ada jaga jarak nih. Kayak Jamil sama Kiai awas jaga jarak. Kan gitu. Ikhtiar kita manusia, tapi semuanya Allah tentukan. La mauta illa bil ajal. betul? Kemarin guru kita Kiai Haji Muhammad Saman meninggal, katanya Covid. Habis dia siapa lagi? Kiai besar kita. Kiai Abdul Rashid asyafi syafi Ya Allah. Orang-orang alim. Nah, doain kami-kami semua nih yang punya talim remaja, punya talim dewasa, punya talim bapak-bapak, biar pada panjang umur. Kami bukan ulama, tapi paling tidak pembantu khodim. Kenapa? Karena di kampung kita ini kalau masih ada guru-guru kita, Insya Allah di kampung terang menerang dengan iman, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya karena ini ada Kedunu, ada banyak nih penceramah-penceramah kita di berjejer nih gantian atu-atu. Ya, lomba. <laughs> saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, saya ngomong nggak arif kalau saya banyak ngomong. Karena kalau ngomong kemanatan banyak, orang bukan mungkin senang, mungkin godeg. <laughs> Buat lama-lama awas -lama ini ceramah kan begitu udah segini aja tapi kalau dipakai ya intinya gimana intinya supaya kita tidak mati dalam keadaan husul khotimah maka banyak ibadah kan kita tahu udah nggak ada lagi pakai sakit lagi nyesek sebentar tuh jamaah saya malam senin mana tadi pak Ustaz Abdul Hamid itu kita tidak punya kayak salahnya ya nyolatin itu cuman sakit nyesek dua hari lambung katanya eh mati betul itu harus sakit lagi Makanya kalau sekarang kan mati nggak menunggu nunggu, nunggu tua, yang muda-muda justru yang pada diambilin ini. Ayo, makanya kita selalu siap, betul? Siap kapan saja dipanggil Allah, siap. Siap udah siap? Siap belum? Yang ngomong siap dulu. <laughs> Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam wabah ini, amin. Allah angkat wabah ini dari dunia Indonesia, amin. Semoga negeri kita baldatun tayyibatun warabun ghafur, amin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Amin. Allah kasih kita rezeki yang halal. Amin. Kuat ibadah kepada Allah. Amin. Dan kita terakhir rajin ngaji. Di kita amat yang begini ini. Amin ya. Rajin ngaji. Kalau udah mati, mau orang bisa ngaji. Mumpung masih hidup ngaji. Awas pokoknya. Demikian, wallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.